lewati sambil minum. Ya tuh tuh. Waduh. Sambil minum kasih enggak. Kali 50 kita selebrasi. Enggak ada yang gerak-gerak itu air anteng aja. Lewati sambil minum. Ya tuh tuh. Waduh. Bukan cuma luarnya aja yang bagus, tapi dalamnya juga bagus. Pengalamannya luar biasa banget. Kereta cepat ini nyaman banget isinya, terus kayak sesuatu yang baru. Udah jalan sekarang jam? Pakai timer. 9 teng. Siap. 9, kita lihat jam 9. Kata Pak Luhut tadi harus lihat kecepatannya nanti Pak ya. Nanti 36, nanti kamu lihat tuh. Wih, Pak Eri. Pak Bos. Siap. Bisa kerudungnya mundur dikit, turun dikit. Kepalanya turun dikit, Pak. Di depan kepalanya turun dikit, Pak, kamera. Pastinya juga buat kita semakin bangga. Tadi di dalam sampai 350 km, cepet banget, nggak goyang sama sekali. Di dalam bisa ngobrol, kedap suara 25 menit. Jakarta Bandung ini sangat membanggakan sekali, dan buat kita, saya terutama yang lahir di Bandung, senang orang Bandung. Jadi nggak perlu harus maksa beli rumah di Jakarta. Kalau ada kerja di Jakarta, bisa pulang pergi, sangat menghemat waktu. 25 menit ya paling nyampe ke stasiun tetek bengek. Kalau bisa ada waktu setengah jam, jadi hanya sejam pulang pergi Jakarta udah.